Oke, okay, so ini kita sambung yang intro nih. So kat sini saya akan terangkan pasal fundamental lah, fundamental pasal motor nih. Apa asas asas motor nih. Okay, so ini kita tengok macam tadi juga saya akan conteng kat sini. Ini untuk basic operation. Okay, mula-mula sekali, apa ada yang tak kenal motor elektrik ke? Motor elektrik guna kat mana? Hello? Generator. Oh, besar sangat tu. Sekarang, gini. Sekarang ni dekat telefon ada yang pakai telefon, betul tak? So dekat telefon ada motor tak? Cuba fikir, kat telefon ada motor tak? Ada. CPU ke? Tak ada kot. Ha, confuse lah. Macam pelik kan? Ada ke tak ada kat motor? Dekat apa telefon, sebab telefon tu kecil, betul tak? Apa dia tak clear? Motherboard. Kalau dekat motherboard komputer, laptop semua tu memang ada lah, sebab ada awak tahu memang ada kipas. Tapi kalau dekat telefon, ada ke tak ada? Kecil je. Cik. Ni. Vibrate tu macam mana telefon boleh vibrate? Motor. Ha. So telefon vibrate kan? So ya, cik. Ha, so vibrate tu memang menggunakan motor lah sebenarnya. Cuma motor dia bukan macam motor yang kita nampak biasa ni lah. Motor yang kita biasa nampak tu macam bulat macam tu kan. So kalau vibrate motor yang dalam telefon tu, bentuk dia lain lah. Mungkin linear motor ke apa ke, tapi dia still menggunakan konsep motor. Mana telefon aku? Kejap. Okay, so sambung balik. Dalam telefon pun basically ada motor, linear motor ke apa motor ke, tapi vibration tu memang menggunakan konsep tu, sebab dia nak something yang bergerak, betul tak? So kalau something yang bergerak tu, kita boleh katakan motor. Kalau dulu, zaman dulu-dulu, apa nama ni, tahu telefon 3310 Nokia? Tak tahu. Telefon Nokia lah, korang tak sempat guna telefon Nokia ni kot. So kalau telefon Nokia tu, motor dia agak besar. Motor dia lebih kurang, kalau lukis besar ni lah kot. Ha, mungkin kecil sikit, lebih kurang kat sini. Ha, ni saiz motor dia ni. Motor vibration dalam Nokia tu. So motor ni pula kalau zaman dulu boleh tukar. Beli, tukar. So adalah vibrate jenis lain lah, apalah macam-macam. Dia bergetar benda ni. So dari dulu lagi motor memang ada digunakan dalam telefon. Lepas tu kalau yang sekarang jenis canggih sikit tu, kalau jenis telefon apa Oppo ke apa benda yang boleh keluar kamera ikut atas ni. Lepas tu bila nak dia slide masuk balik. Ha, yang ni dia menggunakan linear motor. Yang ni memang motor linear motor. Dia macam ni, dia akan ada satu strip, lepas tu dia akan ada satu benda actuator macam tu yang bergerak. So dia akan naik ke atas dan turun ke bawah. Linear motor nama dia. So motor memang tak boleh lagi dari kehidupan harian. Keseluruhan dalam rumah memang akan gunakan motor. Dalam peti sejuk pun kita akan gunakan motor, iaitu dalam compressor. Okay. Dan kalau motor mesin basuh pun sama, cik. Mesin basuh, ya, sama. Ada motor dalam tu yang nak pusing, nak spin semua tu. So bila dia menggunakan apa nama motor, automatik kalau motor ni
dia adalah sejenis kita panggil inductive load. Inductive load. Inductive load ni automatik akan menyebabkan power factor jadi rendah. Bila bila power factor ni jadi rendah, automatik bill bukan bill dulu, current akan jadi tinggi. Bila current tinggi, automatik bil api akan mahal. Sebab itulah kalau time musim PKP semua ni, semua kipas jalan, lampu on ni, so akan menyebabkan kenaikan bil api. Aircon pun sama. Peti sejuk pun sama. Peti sejuk kalau tak ada orang kat rumah, jarang kita buka dengan tutup. So bila kita jarang buka dengan tutup, kompresor ni jarang-jarang je bekerja sebab sejuk tu tak keluar. So bila kita buka tutup, buka tutup, buka tutup, kalau ada anak adik kecil lagilah, dia duk main buka tutup peti ais je. Ha, so itu yang menyebabkan kadang-kadang mak parent marah, kenapa jangan duk buka tutup peti sejuk tu. Sebabnya inilah relation dia. Kalau ada motor, inductive load, power factor rendah, current naik, bil api. Okay. Ni macam keluar topik sikit, tapi ni macam apa? Intro nak relate dengan kehidupan harian kita. Samalah juga dengan lampu pun. Lampu yang panjang tu. Kenapa sekarang ni kita menggunakan LED? Kita dah guna LED. Sebab LED dia tak ada inductive load ni. So, bila dia tak ada inductive load ni, dia tak ada coil. So, bil api tu akan jimat sikit. Sebab itulah lampu sekarang adalah LED. Okay. Saya padam balik semua ni. Apa lagi? Ni padam. Okay. Next. Intro lagi sekali. Berapa kali intro lah aku ni. Okay, so electrical machine. Electrical machine adalah mesin. Dia ada dua jenis. Dia macam ni. Kalau kita sebut dia sebagai machine, ni dia boleh jadi generator dan juga dia boleh jadi motor. Kalau DC, tahu DC, mesin DC, bukan AC. Yang kita pakai AC, betul tak? Yang kita pakai kat rumah apa, AC ke DC? AC. Ha, kita pakai kat rumah. AC berapa volt sekarang ni? Mana-mana jawab le. 30. Kalau tahu Cik Azrul ni marah ni. Kenapa Cik? AC dekat rumah, AC kita pakai berapa volt? AC pula dah. Dekat rumah kita pakai supply AC ke DC? DC. AC. DC. DC. Ulang alik. Dekat rumah kita pakai AC, kita pakai ulang alik, arus ulang alik berapa volt pula? Benda 240 kurang sikit. AC single dekat phase. Ha, yelah, kalau single phase dua ikut-ikut yang yang sekarang adalah 230 volt. 230 50 Hz. Kalau DC kita tak pakai kat rumah sebab kita pakai juga, of course lah kita pakai sebab kita nak charge telefon. Charge telefon memang kena pakai DC. DC ni apa-apa yang relate dengan bateri. Apa-apa yang relate dengan bateri dia adalah DC. Samalah laptop sekalipun, charger telefon, semua tu pakai DC.
Tapi kebanyakan alat dalam rumah kita, kita gunakan AC. AC. Jangan confuse. Tak kira lah motor ke apa ke. Okay. So, kalau kat rumah, kita pakai ni. So, tapi, satu benda kena ingat. Kalau kita panggil benda tu sebagai mesin ni. Saya highlightkan mesin ni. Dia boleh jadi dua-dua. Dia boleh jadi generator atau dia boleh jadi motor. Sebab itulah, kalau mesin DC, alat-alat DC kita, kalau dekat bengkel tu kita panggil sebagai DC mesin. Tapi kalau alat AC, kita hanya ada satu je AC mesin. AC mesin hanyalah synchronous mesin. Ni berbelit sikit ni. Sebab korang tak kenal lagi. Tapi tak apa, saya explain dulu. Nanti kemungkinan, insyaAllah nanti dah belajar go through dalam sikit baru boleh ingat. Kalau motor, ni motor kan. Induction kita panggil, kita tak panggil sebagai induction machine, kita panggil sebagai induction motor. Sebab apa? Kalau nama dia machine, dia boleh beroperasi sebagai dua-dua benda, generator atau motor. Terutamanya nanti kalau kita masuk bab DC ni, satu, kalau normalnya kita panggil dia motor lah. Satu motor tu, dia boleh jadi dua-dua. Kalau kita bagi supply dekat dia, dia tu adalah motor. Tapi kalau kita nak suruh dia generate, kita pusingkan dia, dia tu adalah generator dalam satu mesin. Tak faham? Confuse. Kurang okay. Cik. Faham dia tapi tak berapa. Dia ada dua lah. Ha, kalau mesin ni, dua fungsi lah. Ha, kalau mesin ni dia dui fungsi lah. Kalau mesin AC mesin ni, dia dui fungsi lah. Dui fungsi. Ha, gitu senang. Kalau motor memang, tapi kalau dia motor, ha, dia motor je lah. Kalau generator je lah. Okay. So kita dua dalam satu. Ha, dua dalam satu. Kalau DC dia kebiasaannya dua dalam satu. In fact, kalau ada mainan adik-adik kat rumah tu, kalau awak masukkan bateri, dia jadi motor lah kan? Tapi cuba awak pusing motor yang sama, yang 5 volt tu, motor kecil tu. Kalau awak pusing dengan tangan, lepas tu sambung ke mentol ke apa ke, mentol tu akan nyala. Sebab dia adalah DC machine. Dia boleh menghasilkan elektrik juga yang tu. Yang motor adik awak, mainan adik-adik tu. Tapi kalau AC, terutamanya induction motor, memang tak boleh. Kita tak boleh pusingkan induction motor untuk dia jadi generator. Tak jadi. Dia kena buat benda lain supaya jadi. Susah. Okay. Next. Kita, kalau bab motor ni dia berkait dengan tenaga. So, kalau dia adalah pertukaran tenaga daripada tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik, kita akan panggil dia sebagai generator. Apa yang dimaksudkan dengan tenaga mekanikal? Kimia. Ah, tenaga kimia. Ha, bolehlah. Kalau awak tengok generator pasar malam, kita semua pergi pasar malam, betul tak? Lepas tu kat belakang biasanya adalah yang gede-gede-gede-gede. Bunyi bising tu je. Ah, yang bunyi bising tu. Kenapa bunyi bising? Kenapa dia gede-gede-gede, lepas tu dia apa nama? Itu menghidupkan elektrik kan? Ah, betul lah tu. Itu menghasilkan elektrik. Kenapa? Sebab dalam generator pasar malam tu dia ada dua bahagian. Yang pertama dia ada bahagian kita panggil senang nak panggilnya adalah enjin petrol. Petrol enjin. Lepas tu dia akan ada petrol enjin ni, dia akan pusingkan satu shaft, dia akan sambung ke sini, nama dia pula alternator.
So bahagian ni saya tulis 1 2 lah senang. 1 2 payah AB. Bahagian A alamat payah nak tulis A. Ni bahagian B. So yang menghasilkan tenaga mekanikal ni adalah bahagian A ni, petrol enjin. Sebab dia akan menghasilkan putaran tu. Dekat sini dia akan pusing benda ni. Bahagian yang menghasilkan elektrik adalah dekat sini. B. So barulah keluar AC voltage tu. AC 230 volt jugalah biasanya pasal malam pun. Sebab apa? Kadang-kadang pasal malam kalau yang jenis jual kau kena shake, dia nak pakai apa? Blender, betul tak? Ha, so dia akan sambung lah blender dia tu ke sini. Tiap kali dia, kalau perasan pula, kalau korang perhati, tiap kali dia hidupkan blender dia, mesti lampu akan berkelip. Sebabnya blender tu akan draw current yang tinggi. Lepas tu enjin ni akan menekan. Oh, bunyi bising sikit. Dah lah bunyi blender tu dah bising. Lepas tu bunyi petrol enjin kat belakang pula bising juga. Okay. So ni adalah generator, yang mana dia daripada tenaga mekanikal dia kepada tenaga elektrik. Next. Yang kedua pula kita ada daripada tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal yang kita kenal sebagai motor. Yang ni senang je lah, yang ni kipas kat rumah tu lah. Kan, TNB supply tu tenaga elektrik dah. So kita petik switch je, apa, kipas tu akan berpusing, so kita akan sejuk. Okay. Ni asas dia. Asas mesin elektrik. Dia ada dua keadaan. Okay. Boleh? Ada soalan? Ada soalan pasal-pasal malam pun boleh, kita boleh jawab. Nak resipi coconut shake tak dapat lah. Danish mana Danish? Tidur. Ada je. Ada. Oh, duk guling tu. Danish. Doa. Oh, doa. Bagus je. Okay. Bertahan, bertahan. Kuantan dah guruh. Tadi dah hujan sikit. Okay. So, ni adalah kita panggil pertukaran tenaga. Satu benda lagi, kalau siapa-siapa ingat lagi lah, sebab korang baru habis sekolah kan. Tenaga boleh, siapa ingat prinsip keabadian tenaga? Tak ingat? Fizik lah. Ha, fizik. Siapa? Prinsip keabadian tenaga ni biasa fizik lah. Saya tak sure sains ada ke tak. Kalau hukum keabadian tenaga ni, ni hukum tau. So takkan berubah. So far takkan berubah. Dan satu, kalau fizik ni pula dia, dia berkait lah dengan agama kita juga. So kalau hukum kat badan tenaga kata adalah satu tenaga tak boleh dimusnahkan, hanya boleh ditukar bentuk. So inilah pertukaran bentuk tenaga ni, daripada tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik, kalau kita, kalau dalam konteks kita lah. Lepas tu ada macam-macam lagi pertukaran tenaga sebenarnya. Pertukaran tenaga ni dia tak boleh, tak boleh hilang. Kalau accident ni, ni contoh ni sikit lah. Kalau accident kita boleh kira dan assume lah beberapa benda, tenaga kinetik apa semua yang terhasil lah, berapa banyak yang, dan juga berapa tenaga yang kita transfer keluar, transfer kepada bunyi, transfer kepada bunyi, lepas tu impact yang rasa semua tu, ha. Macam tu lah. So kalau dalam elektrik ni, almost all practical motor and generator convert energy. Convert, keyword dia adalah convert. Dia tukar bentuk daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain menggunakan medan magnet. Okay. So kalau motor dan generator memang ni lah
electromagnet. Okay, medan magnet ni juga kita kena biasakan satu term lagi, electromagnet. Magnet yang terhasil, hasil yang magnet yang terhasil daripada medan elektrik, electromagnet. Okay. So dalam topik kita ni hanya kita menggunakan apa ni, mesin yang menggunakan medan magnet lah. Kita takkan consider mesin yang ni, enjin petrol ni kita takkan belajar. Jangan risau, kita tak ada nak belajar enjin mechanical kat sini. Kita nak belajar elektrik je. Lagipun target, kalau ikut target 20-30 tak silap, saya tak berapa, saya macam, ya betul lah 20-30 ke 20-40. Kalau kereta Volvo semua dia nak elektrik lah. Dia tak nak guna petrol lah. So tak tahulah sempat ke tak dia nak buat 20-30 atau 20-40. Ada beberapa tahun lagi. So korang mungkin sempat rasa lah kot naik kereta elektrik. Setiap hari kena cas. Okay. Satu benda lagi yang berkait. When we talk about machines, another related device is transformer. Tahu transformer? Bukan transformer dalam TV tu. Oh. Masa dengan Cik Hafiz. Tahu je. Cik Hafiz ajar EE. Ya. So dia ada cover rasanya. Hari tu. Ha betul lah. Awak tengah kelas hari tu yang saya ada sekali. Dalam kelas tu. Yang korang kira ingat lagi ke tak ni tak tahulah. V1 over V2 sama dengan apa? I1 over I2 sama dengan apa lagi? N apa kat sini? P. N1 over N2. Ha. Ya, boleh juga 1 atau 2 dengan satu lagi dia panggil PS kan? VP atau VS. Ha. Primary, secondary atau 1-2. Ingat. So ni anak beranak dia tau. Transformer ni adalah anak beranak motor. In fact, sebenarnya transformer dulu yang keluar. Yang wujudnya transformer dulu, barulah wujud motor. Sebab motor ni yang buatnya adalah si Tesla. Tesla. Oh. Hasil daripada transformer ni jugalah yang jadinya AC voltage semua. Sebab tu kita pakai AC sebab senang nak transform. Sebab utama kita guna AC adalah senang nak transform. Kita nak tinggikan, kita nak rendahkan, senang. Kalau kita pakai DC, mencabar. Agak mencabarlah. Dan even kalau ada teknologi baru sekalipun, kita lagi, kalau kata lagi efisien guna DC, untuk kita tukar ke semua sistem, sangat-sangat mahal. Kos dia terlalu tinggi. Astronomical, orang putih panggil. So, kita akan stick dengan AC. Okay, so ni anak-anak dia, transformer. Cara operasi dia lagilah senang. Dia pun sama, electromagnet. Cuma, kalau transformer ni, daripada satu... Ya, apa dia? Tesla nama orang. Tesla. Tesla nama orang, bukan nama kereta tu. Nikola Tesla. Tu dia, Nikola Tesla. Ada cerita. Ada cerita pula dah. Ada movie. Kalau dekat Astro Go boleh tengok lah. Current War dengan satu lagi Tesla, tajuk cerita tu. COC ada ke? Apa dia? COC. Ada Tesla. Ai. COC, COC. Common Conquer. Common Conquer. Yuri. Yuri's Revenge. Tu lama dah tak main. Tapi seronok juga kalau dapat main balik tu. Nanti cari lah. Ada satu benda yang menyeronok kan. Okay, transformer
Transformer, okey nombor 5 ni, transformer kebiasaannya kita akan study sekali dengan generator dan motor. Sebabnya prinsip dia sama, cuma PL perangai perlakuan meda magnet dia tu lain. Kalau transformer kita tahulah, harapnya korang ingat lagi yang ni. Primary, secondary. So dari cara apa senang simplenya macam ni lah kan, akan ada elektromagnet, lepas tu dia akan cut kat sini, lepas tu dia akan hasilkan apa kat sini, output dia kan. Okay, so ni medan magnet lah warna kuning ni. Okay, so kalau yang ni kita tahu dia, kita masukkan elektrik dia keluar pun elektrik. Tapi kalau motor lebih kurang juga macam ni juga, dia ada coil juga, lepas tu cuma belah sini rupa bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Yang ni kita masukkan sama elektrik, tapi yang keluar adalah mechanical power dari segi rotation, ya kan, berpusing. Gear. Transformer, yang ni motor. Tindak balas yang hampir sama kalau dari segi AC lah. Tapi commonnya macam tu lah. Okay, kenapa motor dan generator ni common? Elektrik, kenapa dia ni biasa digunakan adalah sebab satulah clean dan efficient. Walaupun tak berapa efficient, bukan tak berapa efficient, dia efficient, tapi boleh ditingkatkan lagi sebenarnya efficiency dia tu. Tapi untuk dalam keadaan sekarang kita consider sebagai efficient lah. Kalau kita compare dengan apa namanya tu, engine mechanical, dia lagi efficient lah. Okay, yang kedua, does not require constant ventilation and fuel. Lepas tu free from pollutant, kita tak mencemarkan. Kalau kita on kipas, dia tak ada keluar asap kan, betul tak? Kecuali kalau coil dia dah terbakar, dia berasap lah. Tapi dalam keadaan macam ni, dia generator ada asap je. Betul. Beza dia, untuk hasilkan elektrik memang agak berasap kotor, tapi untuk kita end user ni, dia adalah bersih. Awak bayangkan kalau kipas awak tu, awak kena guna ni motor macam pasar malam ni. So of course kita tak boleh duduk dalam rumah, betul tak? Sebab rumah kita akan penuh dengan asap, kan? So inilah yang dia cakap, apa, bersih, clean and efficient dari segi kita kat sini, pengguna. Alright. So, ada soalan? Tak ada? Okay. Okay. So, bila kita cakap pasal motor, ni adalah satu benda penting. Siapa tahu tok tu apa? Tok ni daya. Daya kilah. Tok ni. Dalam bahasa bahasa buku pikat, bahasa pikat Melayu, daya kilas. Pikat. Yang cerita tu. Kekuatan untuk melakukan suatu kerja. Bukan kelajuan, kekuatan. So, contoh ni tiap-tiap sem saya gunakan sebab macam senang nak relate dengan geng-geng lelaki. Antara trailer dengan kereta, mana lagi tinggi tok dia? Trailer. Bukan traktor, saya cakap kereta tadi. Tadi apa? Antara trailer
kepala trailer prime mover tu dengan kereta, mana lagi tinggi tok? Rela. Nah, betul. Jawapan dia memang betul trailer. Sebab apa? Ni adalah kebolehan, kekuatan untuk melakukan satu kerja. Sebabnya kalau trailer, dia akan pull benda yang sangat berat, betul tak? So dari segi daya kilah dia, daya tarik dia tu, dia lagi tinggi berbanding dengan kereta. Kalau kereta tu kita panggil dia sebagai dia bukan tok tinggi, dia speed dia tinggi. Ha. Ya, betul. So kita ada dua benda, tok dengan speed. Allah, salah eja. Tok dengan speed. So kebiasaannya sesuatu, okey, ni senang nak bagi. Trailer dengan kereta. Okey, kalau trailer, tok dia tinggi, speed dia akan rendah. Tapi kalau kereta, tok dia rendah, speed dia tinggi. So kalau kita nak design satu mesin, maksudnya kita nak gunakan motor untuk design satu mesin kita, kita kena cari balance sweet spot di antara dua kriteria utama ni. Kita nak dia boleh melakukan kerja, maknanya dia cukup daya untuk dia tarik segala benda tu dan dia tak terlalu slow. Okay, sebab itulah kalau kata trailer tu, kalau trailer tu boleh bawa sampai 70 ton, speed dia tak berapa laju lah. Sebenarnya dia boleh laju, tapi kita consider kalau banding dengan kereta, kereta lagi laju lah. Macam tu lah. Tapi kalau kereta, kita letakkan apa yang trailer bawa tu, memang kereta tu takkan bergerak. Sebab dia tak mampu nak tarik pun. Okay. So, tok ni satu benda penting, kita kena ukur. Kita kena kira berapa nilai tok dia tu, kita boleh kira. Dan unit yang kebiasaannya kita gunakan, ni banyak dia cerita ni, tapi apa yang dia cerita kat bawah ni adalah lebih kurang, ni lah saya simplifikan macam ni. Sebab kalau baca ni, dia akan pening. Twisting force. Ha, ni lah daya kilah lah kalau twisting force dalam ayat ni. Definition of torque: product to force applied of to the object and the smallest distance between the line of action. Ha, ni pening. So, kalau dalam kita punya rumus, torque adalah untuk motor, power output bahagi dengan P out bahagi dengan omega. Omega. 2 pi. 2 pi nm bahagi dengan 60. So nanti kita go through macam mana nak kira benda ni. Tapi unit dia adalah n titik m, Newton meter. Newton meter. Newton nama orang, meter tu jarak. Sebab itulah dekat sini dia ada distance. Sebab ni unit dia adalah meter. Dia kena bahagi kepada jarak. Tapi kalau dalam motor, dia adalah rotational force. Daya yang berpusing. Okay. Boleh? Boleh ke tak? Ni yang penting. Dalam banyak-banyak ni explanation dia. Yang ni yang penting. Cara nak kira dia. Tok ni, dia punya logo lagi cantik lah daripada huruf apa ni, H saya ni. Okay, ada soalan? Pasal trailer ke apa ke? Tak ada, cik. Tak ada, okay. Kapal terbang macam mana kapal terbang? Oh, kapal terbang dua, satu mesin yang dua benda sekaligus. Tok dia pun sangat tinggi. Dengan laju dia pun tinggi. Laju.
kalau kapal terbang dia tak boleh ukur dalam unit Newton macam ni dah. Dia dah kira macam ni dah. Kilo Newton. Berapa ribu Newton. Satu enjin. Nanti tengoklah sendiri. Okay. Work kita joule. So kita tak kira dah. Kita tak gunakan unit joule ni. Power. Sorry. Power, yes. Yang ini kita akan guna. Unit dia adalah watt. So, yang ni adalah kuasa. Bukan laju. Bukan daya kilas. Tapi adalah kuasa. Berapa banyak power yang dia gunakan. Dia ditakrifkan sebagai rate of doing work. Kadar melakukan kerja. Unit dia watt dan simbol dia adalah W. Henry Watt. Dia yang buat benda ni. Okay. So, kita akan ukur watt ni, output power dekat shaft. Kalau kita kira ni, kita boleh tahu dekat shaft kita tu berapa sebenarnya yang keluar. Bukannya power yang kita bagi kat dia. Kita kena kira berapa yang keluar. Ni yang penting. Tapi power yang masuk pun kita nak tahu juga. Power in yang tu. So yang ni kita boleh define sebagai kalau calculation kita mostly kita untuk kira power out. Power output. Berapa output dia. Nanti kita akan continue dengan bab 2 AC DC generator terus. So dekat situ dia ada gambar-gambar rajah, bukannya semata-mata ayat macam ni lah. Okay.